Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya teman-teman di channel Sahabat Engineering Indonesia. Dan di sini saya sedang melakukan pengecekan kulkas dua pintu. Ini bekas kena banjir juga. Untuk overload dan PTC relaynya sudah saya cek dan saya pastikan ini tidak bermasalah. Tetapi pas kita nyalakan unit kulkas ini, tetap saja tidak ada hawa dingin yang keluar dan terlihat. Saya cek juga untuk kompresornya tidak mau hidup. Nah, untuk selanjutnya saya akan cek juga bagian timer dan bagian freezer ini akan saya bongkar untuk memastikan bimetalnya atau sensor dingin dan sensor panasnya. Nah, untuk membuka cover kulkas aqua ini, kita cukup menggunakan obeng kecil untuk menyongkel kancingannya. Di sini ada dua. Jadi di sini tidak menggunakan skrup sama sekali, cuma ada kancingan dua di atas. Kemudian kita bisa buka seperti ini. Nah, ini adalah bagian evaporatornya. Kemudian info dari user, fan ini kemarin waktu terakhir dinyalakan itu terdengar sangat berisik sekali. Nah, seperti ada yang menyangkut. Dan ini untuk posisi penempatan bimetalnya atau sensor dinginnya ada di sana. Nanti kita akan buka juga untuk memastikan. Nah, ini teman-teman, untuk bagian sensor dinginnya seperti ini, atau yang disebut juga dengan bimetal. Berbeda dengan kulkas yang inverter bentuknya ya. Biarkan saja di situ. Sekarang kita akan lihat timernya. Nah, ini adalah timer dengan tipe 13, teman-teman. Sekarang kita akan lanjutkan untuk menghidupkan unitnya. Jadi nanti kita akan cek pas posisi ada arus atau posisi hidup untuk mengecek timernya. Jadi nanti kelihatan. Nah, setelah kita colokan ternyata untuk kompresornya tidak mau bekerja. Ini sudah saya colokan. Terlihat ya di sana untuk lampunya menyala, tetapi kompresornya tidak mau bekerja. Dan di sini timer ini sebetulnya kalau kita pegang seperti ini sudah terasa bergetar, tetapi ini tidak bergetar sama sekali. Dan di sana terlihat ada celah kecil seperti kaca, itu di dalam kelihatan ada berbentuk seperti gear atau roda ya. Ini tidak bekerja atau tidak berputar. Berarti ini posisinya sekarang posisi heater. Nah, ini heaternya. Dan sekarang saya coba akan rubah menjadi posisi ke kompresor agar kompresornya mau bekerja atau menyala. Nah, untuk merubahnya caranya kita tinggal putar saja ya. Di sini teman-teman ada juga untuk petunjuk arahnya ke kiri ya. Nah, kita putar sedikit saja. Nah, seperti ini sudah berubah menjadi posisi kompresor, tetapi timer ini kita pegang juga tidak bergetar sama sekali. Nah, terlihat di sana untuk gearnya tidak berputar juga, harusnya ini bergetar ya. Nah, untuk putaran kipasnya juga terlihat bagus di sini. Sekarang kita lihat untuk kerja kompresornya. Di sini arus kerjanya terhitung 0,7 ampere. Ya, ini menunjukkan bahwa kompresor ini dalam kondisi running. Nah, untuk memastikan jika kita tidak mempunyai tang ampere, kita bisa pastikan dari pipa ini, pipa pressnya atau pipa yang kecil atau pipa kondensornya. Di sini kalau kita pegang terasa hangat. Dan di samping bodinya di sini juga kalau kita raba seperti ini terasa hangat. Nah, selanjutnya biarkan kompresor dalam kondisi running seperti ini. Kemudian kita pastikan atau kita lihat bagian evaporatornya, nanti harus banyak bunga esnya. Nah, di sini sudah terlihat ada freezing tipis ya. Ini adalah freezing es. Kita biarkan seperti ini sampai nanti terjadi atau banyak
atau evaporatornya rata menjadi es. Oh, ini untuk heaternya. Heaternya. Dia pakai heater kaca sama heater tambahan. Enggak kelihatan ya ini merek. Merek. Nah, teman-teman, di sini saya akan tunjukkan bagaimana caranya memastikan timer ini berfungsi atau tidak. Nah, jadi pertama kita pegang saat posisi running kompresor seperti ini, harusnya timer ini terasa bergetar karena ada pergerakan di dalamnya. Dan teman-teman bisa lihat di sana ada siglas atau seperti kaca, dan terlihat di dalam itu ada seperti gear. Nah, di situ terlihat juga dia tetap diam atau tidak berputar. Jika menemukan kondisi timer seperti ini, maka teman-teman bisa pastikan timer ini sudah tidak berfungsi atau sudah rusak. Dan nanti saya akan tunjukkan juga perbedaannya dengan timer yang masih bagus. Nah, untuk selanjutnya, ini yang disebut sensor dingin dan sensor panas. Ada juga yang menyebutnya defrost fuse ataupun bimetal. Kalau kita mati di sini, di dalam bimetal ini sudah terdapat embun air, jadi ada seperti gelembung air. Bisa terlihat apa enggak, ini kayaknya kurang jelas ya kalau dilihat di kamera, tapi ini akan saya ganti juga berikut dengan timernya. Nah, ini timer yang baru, sebelah kiri sudah kita dapat, dan yang sebelah kanan timer yang lama. Dan sekarang kita akan pasang untuk timernya. Selanjutnya untuk bimetalnya, ini yang lama dan akan kita ganti dengan yang baru, yang ini untuk merek Toshiba sebetulnya, tapi untuk Toshiba ini termasuknya terbilang multi dan bisa digunakan untuk semua merek. Kita akan pasang dulu. Nah, di sini karena bimetal yang baru, untuk soketnya berbeda dengan yang lama, maka kita akan potong dan sambung seperti biasa. Nah, sekarang kita tinggal pasang dan rapikan. Nah, ini untuk pemasangannya seperti ini ya. Jadi, sisi yang sebelah sini kita tempelkan di bagian pipa yang terkena dingin. Dan yang ini fuse panas,
Ini untuk kerja heaternya nanti. Jadi fuse panas ini terbaca 72 derajat. Ini untuk mendeteksi ataupun membatasi panas dari heater. Nah, ini untuk bimetalnya sudah kita pasang dan kita rapikan. Kita kencangkan juga dengan kabel tis sama seperti sebelumnya. Kemudian kita pasang untuk bagian covernya. Untuk menutupnya juga sama ya, di sini tinggal kita dorong saja untuk bagian penguncinya. Nanti akan mengunci sendiri kalau kita tekan seperti ini. Selanjutnya kita akan tes untuk menyalakan unitnya. Jangan lupa kita pasang untuk tang ampernya agar kita tahu arus kerja kompresor. Oke, sekarang unitnya sudah kita nyalakan. Tetapi kompresornya belum nyala karena ini posisi timernya masih pada posisi heater ya. Jadi kita perlu untuk menunggu ataupun kita memutarnya secara manual. Saya akan coba putar secara manual saja di sini untuk merubah posisi heater ke kompresor. Nah, sekarang kompresor harusnya sudah bekerja. Kita lihat atau kita cek dulu. Oke, di sini arus kerja kompresornya menjadi 0,8 ampere. Karena sebelumnya 0,7 ampere. Tetapi ini masih toleransi ya dan masih terbilang normal untuk kulkas dua pintu. Nah, di sini untuk flow anginnya juga cukup kencang. Dan teman-teman perhatikan, di sini saya akan menunjukkan sekali lagi. Atau mungkin yang pertama kurang jelas. Nah, perhatikan di sini untuk gear atau rodanya yang ada di dalam kaca. Kalau kita perhatikan itu sudah terlihat bergerak atau berputar. Jadi menunjukkan timer ini sudah berfungsi dengan baik. Sekali lagi, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.